Syarifina Channel. Jadi hari ini aku mau nge-review produk yang udah sering banget aku review di Instagram story aku sama TikTok aku ya. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton video ini udah tahu produknya apa. Tasya kalau ngomong jangan cepet-cepet dong, aku ngos-ngosan denger ya. Ya emang udah begitulah wataknya si Tasya Revin ini. Kalau ngomong emang kayak begitu. So, in this video aku mau bikin video nge-review produk yang lebih detail dan lebih panjang tentang sebuah produk yang mungkin kalian sudah biasa menggunakannya dan badan berat. Mana serumnya, mana lip gelnya? Bentar ya guys, pause. Oke, jadi aku tuh adalah big fans dari Noera. Kalian bisa lihat aku punya Noera lip gel ini tuh udah bertube-tube, tapi aku yang udah pada kosong udah aku buang. Aku juga punya tumbler dari Noera, baik banget Kak Resha pokoknya. Dan ini aku dikirimin lagi yang ini sama Kak Resha. Ini have a beautiful day tuh. Have a beautiful day. Aduh keren banget. Pertama-tama aku tuh mau nge-review si Noera lip gel ini dulu. Sebenarnya ini tuh produknya udah discontinue karena udah di-upgrade ke Vita Lip Serum dari Noera ini. Jadi sebenarnya sih ingredientsnya sama-sama, ada sweet almond oil, vitamin E, sama ekstrak-ekstrak yang bisa bikin bibir kalian tuh lebih sehat dan lebih ngeping alami gitu. Jadi sebenarnya tuh Noera lip gel ini tuh udah laku keras banget karena memang aku tuh tiap aku mau mereview produk pasti aku coba dulu kayak seminggu dua minggu gitu kan. Pas aku pakai semingguan emang yang aku rasain tuh bibir aku tuh pada ngelupas kayak ada exfoliating gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi bibir aku yang tadinya kering-kering tuh pada kayak bisa dikletek-kletek-kletek gitu kan. Ya dikletekin lah pokoknya inti bahasa Indonesianya ya guys ya, biar gampang. Nah terus warna asli bibir aku tuh kayak gini nih. Dan ini sumpah demi Allah, gue gak bohong ya. Gue tadi cuma pakai Vita Lip Serum di jam setengah lima ya, Pi ya? Setengah limaan gue pakai Vita Lip Serum, terus sekarang masih kayak gini warnanya. Ya emang sih basically warna bibir aku itu bukan yang gelap, menghitam gitu karena emang aku gak ngerokok kan. Tapi semenjak aku pakai Noera Lip Gel ini tuh kayak warna pink asli bibir aku tuh makin nyata, makin kelihatan pink banget gitu. Nah, cuman kalau Noera Lip Gel ini kan dia teksturnya lebih ke gel gitu ya. Kayak gini kan, gel. Tapi agak kurang higienis karena kita mesti megangnya pakai tangan. Kalaupun pakai kuas, takutnya ntar kuasnya hilang apa kayak gimana gitu. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih buat owner Noera udah menciptakan lip serum yang jauh lebih praktis buat dibawa kemana-mana. Ini namanya Vita Lip Serum. Dia itu teksturnya sih lebih kayak oil. Kalau ini kan tadi dia gel ya. Kalau ini tuh dia lebih ke oil gini loh guys. Jadi dia emang agak sedikit berbeda tuh teksturnya tuh. Kalau yang si Noera Lip Gel ini lebih gel, kalau yang Vita Lip Serum itu dia lebih oily gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut aku Vita Lip Serum ini tuh adalah upgrade, produk upgrade dari si Noera Lip Gel. Karena kalau Noera Lip Gel ini kan agak susah buat dipakai dan dia nggak gampang, kayak takut rembes nggak sih dalam tas kayak begini. Jadi sebenarnya tuh sama aja, dia sama-sama berubah warna. Lihat deh di tangan aja tuh dia berubah warnanya, ya nggak sih? Ya kan? Cuman kalau menurut aku sih si Noera Vita Lip Serum ini tuh dia lebih gampang di blend ke kulit bibir kita. Jadi kayak lebih gampang meresap, majlep gitu. Oke. Mari kita coba. Tinggal diginiin. Aku bakal coba pakai atas bawah ya. Jadi yang bawah aku pakai Vita Lip Serum, yang atas aku pakai Noera Lip Gel. Dia lebih cepet lagi berubah warna di bibir aku. Kayak ngomongnya segini guys, sama takut kena gini. Nah terus kalau Noera Lip Gel ini, yang aku gak suka tuh dia mesti kayak diuka, dihuter, dijilat, dicelupin gitu. Salah guys, bukan. Nih, kayak gini nih. Sebenernya sama aja, fungsinya sama aja. Cuman gak tau kenapa kalau si Vita Lip Serum ini bakalan lebih gampang ngeresep gitu. Sebenarnya sama aja guys, cuman beda di teksturnya aja. Kalau ada yang bilang ini Tia itu biasa kalau dipakai ke bibir sih memang bakal ngeping, tapi kalau dihapus ya hilang gitu aja warnanya. Nih tadi ke tangan ya, aku lihat kayak gini nih. Dia nyerap loh ke dalam pori-pori kulit tangan aku gitu. Di tangan aja dia bisa berubah warna, apalagi di bibir yang memang udah dasar warnanya itu pink. Tinggal ditambahin yang serum kayak begini, otomatis bakalan lebih keluar gitu loh warna pinknya. Kalau untuk harganya berapa kak Tasya? Ini harganya sama-sama Rp65.000. Dan ini tuh sudah BPOM. Jadi kalau kalian mau pakai, udah pasti aman. Udah teruji klinis dari Badan Peneliti Obat dan Makanan, BPOM. Dia BPOM-nya BPOM NA. Jadi yang harus kalian ketahui, ada beberapa jenis BPOM yang harus kalian pelajari. Kalau BPOM NA itu dia khusus untuk kosmetik dan dia udah lulus BPOM, jadi aman buat dipakai sama siapa aja. Oke, okay. Ini harganya Rp65.000, aku bakal taruh link Shopee-nya di description box.
kalau udah dipakai nih kak, misalkan dihapus hilang nggak warnanya, kan kayak lip gloss gitu hilang ya. Let's try biar kalian tuh percaya sama review ini langsung kan. Nih kita hapus yang bawah dulu ya guys ya. Oh, yang itu nempel tisu, tapi nggak ngilangin warna yang udah nempel di bibir yang atas juga nih. Udah aja gitu. Kalau misalkan kalian kayak nggak hilang tuh. Gak hilang kan? Nah, ini tuh cara pakainya gimana supaya bisa nempel terus di bibir kalian? Kenapa bangun tidur aku masih bibirnya ngeping? Ya, ini kalian pakainya sebelum tidur kayak di urutan skincare malam gitu loh. Biasanya kalau udah pakai toner, essence, terus habis itu pakai night cream, ya udah, aku selipin Vitalip Serum atau Noera Lip Gel ini dulu ke bibir aku. Cuman kalau sekarang aku agak males pakai yang ini karena susah ya nempel-nempel di tangan agak kotor. Jadi mendingan langsung sama yang ini aja, lebih higienis dan praktis. Mari kita lanjut ke review kedua dari produk Noera by Reysha Novandita. Thank you Kak Reysha Novandita for having me. So, ini ada Noera Collagen Ring ya. Noera Collagen Ring ini aku pernah nyobain itu dari kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu ya. Yang aku rasain gak tau kenapa kan kalau misalkan kita megang paha itu ya. Aku tuh tipikal yang suka megangin paha, kaki aku, tangan aku gitu kan. Biasanya tuh kalau cuma pakai body lotion yang melembabkan ya udah kulit just lembab aja tapi enggak lembut gitu loh. Nah, semenjak aku sering konsumsi Collagen Ring, memang aku tuh pecinta suplemen-suplemen yang bagus untuk kesehatan kulit, kuku dan rambut ya. Dan makanya kulit aku juga bersih, bebas bekas jerawat, bebas beruntusan. Nah, ini udah aku buka ya udah. Soalnya aku tuh suka gitu guys, sehari tuh kayak 2 kali minum ini gitu kan. Rasanya tuh rasa strawberry, udah BPOM juga. Nah, ini kalau yang ini tuh dia BPOM-nya itu BPOM MD. BPOM MD itu yang menyelidiki tentang obat dan makanan di segmen minuman dan makanan gitu. Jadi, si kolagen ring ini tuh masuknya ke minuman dan makanan karena dia kolagen ring bentuknya serbuk ya. Nah, kandungan dari kolagen ring Noera ini sendiri dia ada sukrosa, dextrosa, kolagen, L-glutathione, ekstrak strawberry 3,25%, pengentang natrium, karboksimetil selulosa, pengatur kalsium asam citrat, perisa sintetik strawberry, asam askorbat, dan vitamin E, juga adanya vitamin C. Oke, jadi dari semua kandungan yang aku bacain tadi, ada terdapat ekstrak strawberry sebesar 3,25%. As we know, strawberry itu bagus banget untuk antioksidan, jadi memang tujuan si kolagen ring ini adalah untuk mencerahkan kulit kalian, menghidrasi kulit kalian dari dalam, menjaga dan merawat kulit kalian dari dalam karena adanya kandungan vitamin C, vitamin E, L-glutathione sama ekstrak strawberry yang sebesar 3,25% itu. Perlu kalian ketahui kalau L-glutathione adalah mother of antioksidan. Jadi ketika kulit kita itu sering terpapar radikal bebas, sering terpapar sinar matahari yang bikin pigmen kulit kita rusak, nah kita tuh butuh antioksidan yang tinggi untuk merapihkan kembali sel-sel kulit yang sudah rusak tersebut. Salah satunya dengan cara bagaimana? Mengkonsumsi L-glutathione dan buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi. Sebenarnya si Noera ini tuh udah lengkap banget karena selain dia udah ada kolagennya, dia ada L-glutathione-nya, dia ada vitamin C, dia juga ada vitamin E. Nah, vitamin E itu sendiri bagus banget untuk mencegah kerutan, penuaan dini. Ya, pokoknya intinya sih kolagen ring ini tuh untuk kesehatan kulit, guys. Mari kita lihat apakah dia menggumpal di dalam segelas air. Jadi aku bakalan langsung nuangin Noera kolagen ringku ke satu gelas air yang enggak terlalu penuh ya. Soalnya aku suka rasanya agak-agak manis gitu kalau kalau full tuh jadi enggak manis airnya. Tenang ya guys, ini bukan hasil akhir karena dia belum aku aduk. Mari diaduk, mari hidup, mari kita aduk. Hitung ya berapa menit dia bisa larut dalam air dingin, lumayan dingin airnya, bukan air hangat ya guys. Karena nggak enak kalau kolagennya minumnya di air hangat, ngapain lu minum strawberry hangat lu. Aku tuh kadang kalau nemuin kolagen ring tuh suka ngegumpal, jadi aku kayak agak males minumnya ya. Jadi kita lihat apakah si Noera ini menggumpal juga. Tahu aku sih enggak, soalnya biasanya kalau aku minum tuh langsung aku aduk terus aku minum aja gitu. Gak gumpal. Maksudnya gak banyak yang gumpal walaupun memang ada sedikit butiran-butiran yang masih belum terlarutkan. Karena memang kolagen itu sebaiknya diaduk dulu baru diminum kan. Tapi dia gak banyak, maksudnya biasanya kan kalau kolagen ring abal-abal gitu tuh banyak banget yang menggumpal ya guys. Ini enggak loh. Kan bisa lihat sendiri. Gak ada yang gumpal sama sekali. Kita review rasanya. Rasa dari Noera Collagen Ring ini sendiri tuh mengingatkan aku sama rasa sirup minuman serbuk juga yang namanya Just Juice. Cuman bedanya dia ini ada kandungan-kandungan yang bagus untuk kulitnya kan. Jadi kalau diminum tiap hari tuh juga ya enjoy aja gitu. Minum tiap hari rasanya strawberry, sore-sore abis makan pengen yang manis-manis ya minum ini. Selain bagus untuk kulit, kesehatan daya tahan tubuh juga karena ada vitamin C-nya. Dia juga rasanya tuh nagih gitu, enak banget.
ini yang belum aku buka, ini yang udah aku buka. Masing-masing sachet itu berisi 15 gram, jadi ini buat bisa diminum 1 minggu sampai 2 minggu lah ya, tergantung kalian minumnya sehari berapa kali. Sebaiknya sih dikonsumsi pagi dan sore, karena kalau pagi itu bagus banget, 20 menit setelah bangun tidur tuh metabolisme kita lagi bagus-bagusnya. Sore ya minum aja gitu, ya kalau aku sih sore sama pagi gitu kan. Nah, satu box ini tuh dia ada 15 sachet dengan harga 175 ribuan di Noera Skincare. Terus kalau kalian nanya, bisa kelihatan hasilnya bisa lebih putih itu setelah berapa kali? Guys, yang namanya kolagen ring atau kolagen kapsul itu tidak ada yang bisa bikin kulit kalian tuh instant whitening, kecuali kalian tuh suntik infus kromosom gitu ya. Nah, si Noera Collagen Ring ini tuh bakalan berasa efek dan manfaatnya setelah kalian tuh berprogres gitu loh. Maksudnya kalian tuh rutin minumnya, terus habis itu juga kalian menjaga pola makan kalian supaya lebih sehat dengan tambahan-tambahan antioksidan lain, terus kalian juga pakai sunscreen kalau keluar rumah, barulah si Noera Collagen Ring ini bisa bekerja dengan baik. Sementara kalau di aku sendiri sih, aku ngerasanya tuh kulit aku jadi bener-bener halus banget, kayak bener-bener tuh kayak gak ada, gimana ya, kaki tuh kalau dipegang tuh kayak aduh halus banget, ibaratnya kalau lalu nempel tuh jatuh meleset gitu, karena emang sehalus itu, gue nggak bohong. Itu deh pokoknya yang namanya kolagen ring itu tuh mesti step by step, nggak ada yang instan guys. Indomie aja kalau mau direbus mesti pakai air dulu, airnya direbus dulu, dipanasin dulu sampai mendidih, baru masukin indomie, barulah jadi indomie gitu. Jadi sekian dulu review dari aku mengenai produk-produk dari Noera yang super duper jadi sahabat aku sekarang, karena ini aku pakein ke Juna aja tuh, bibir Juna dari yang kering kerontang kropang kropang, pakein ini tuh jadi bener-bener kayak mulus, bibir kering itu hilang, jadi kayak lebih ngeping, padahal dia cowok loh. Tapi ini, dan ini juga bisa dipakai buat cewek dan cowok, apalagi si Vital Serum ini tuh gampang banget dibawa kemana-mana. So, buat kalian yang nonton video ini, makasih udah support channel ini sampai ke subscriber sekian ini. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke semua teman-teman kalian, sosial media kalian. Komen di bawah next video aku bikin apa. Buat yang mau order produk-produk dari Noera ini, aku attach linknya di description box. Thank you for watching this video. I'll see you on the next video. Bye-bye.